Saudara, seorang pencuri di Kabupaten Jember, Jawa Timur menjadi sasaran amuk massa setelah kepergok membobol toko. Polisi yang datang ke lokasi sempat kewalahan menenangkan warga hingga terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Aksi main hakim sendiri ini terjadi di Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember pada Selasa malam. Seakan tak menghiraukan ancaman penularan virus corona, puluhan warga yang tersulut emosinya berkumpul menghakimi pelaku, yakni Mahrus Ali, warga Desa Serup, Kecamatan Panti. Polisi sempat kewalahan menyelamatkan pelaku hingga terpaksa melepaskan tembakan peringatan dan membawanya ke Polsek Sukorambi. Pelaku merupakan residivis dengan kasus pencurian. Ia sudah dua kali membobol toko dan berhasil membawa kabur uang jutaan rupiah. Namun aksinya yang kedua kali gagal setelah kepergok warga. Pelaku berada di dalam rumah karena ada yang tahu anak kecil saat menaiki gendeng itu. Akhirnya lapor kepada tetangga, akhirnya menyebarlah mengepung rumah tersebut orang-orang itu. Karena dilihat pun juga diketahui sekelebatan seorang laki-laki ini. Akhirnya dengan adanya laporan tersebut, saya datang ke lokasi untuk mengamankan tersangka. Karena massa sudah begitu banyak ingin menghakimi sendiri. Polisi terus mengembangkan kasus pembobolan toko ini karena diduga kuat pelaku beraksi tidak seorang diri. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.